الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati, yang saya cintai, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, guru kita bersama Bapak Kiai Haji Asep Ahmad Mosul Effendi dan guru kita juga Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Effendi, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, para pejabat yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan cinta saya. Kita doakan semua guru-guru kita yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir di tempat ini, semuanya guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, malam ini kita memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan niat memperingati perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap kepada Allah agar kita nanti di yaumul kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Namun peringatan perayaan Maulid ini tentu kita harus melihat bagaimana perjuangan baginda Rasulullah. Rasulullah berdakwah menyebarkan agama Islam bukan mendapatkan sambutan yang gembira, tapi dengan jerih payah, pengorbanan harta benda dan lain sebagainya. Itu harus kita ingat, tidak seperti zaman sekarang. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali beliau berdakwah ke kota Taif, menghampiri mendatangi familinya, bukan orang lain, familinya. Saat Rasulullah datang ke kota Taif dengan secara terang-terangan mengajak mereka dia memohon maaf, kemudian masuk ke dalam agama Islam, kemudian diambillah itu tangannya yang terputus, ditempel lagi oleh Rasulullah, dan dengan ludahnya ditempel lagi itu, seketika itu pula tersambung itu tangannya. Dakwah dengan akhlak begitu indah menghasilkan hidayah, menghasilkan taufik wal hidayah. Itulah akhlaknya baginda Rasulullah. Karena itu kita harus memahami, kalau kita sudah mengetahui orang dalam kesesatan, jangan sampai kita ini tidak bisa mengajak mereka kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Kalau kita sudah tahu orang dalam kesesatan, bagaimana caranya kita ajak mereka, kita rangkul mereka untuk ibadah, untuk taat kepada Allah. Bukan tanpa akhlak. Orang yang berilmu gak punya akal, gak punya akhlak, gak sempurna dia punya ilmu. Karena itu sampaikanlah
itulah dakwah yang benar. Di bulan Maulid ini kita juga harus memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Jangan kita sia-siakan hidup kita tanpa berselawat kepada baginda Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala saking cintanya di dalam hadis kursinya menyebutkan dalam hadis kursinya, laulaka 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 ya Muhammad ma khalaqtu qablak, kalau bukan karena, kalau bukan karena, kalau bukan karena ya Muhammad tidak akan aku jadikan dari tempu. Itu cintanya Allah kepada baginda Rasulullah. Bahkan Allah tunjukkan rasa cintanya kepada baginda Rasulullah dan kepada umatnya Rasulullah. Allah abadikan itu dengan apa? Dengan firman, firman Allah yang menyebutkan, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya aku dan para malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah. Selawatnya Allah kepada baginda Rasulullah adalah rahmat. Ini menunjukkan bahwa Allah itu cinta betul kepada baginda Rasulullah. Sampai Allah sendiri pun selalu mencurahkan rahmatnya kepada baginda Rasulullah. Dan tidak situ saja, Allah teruskan lagi, ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Kita yang beriman umat Islam. Sallallahu alaihi wasallimu taslima. Ini perintah Allah, enggak sembarangan. Ini Allah memberikan isyarat kepada kita sebagai umat Islam, kalau mau selamat di dunia dan akhirat, perbanyaklah selawat kepada baginda Rasulullah. Itu maksudnya. Jadi ayat tersebut jelas Allah memberikan isyarat kepada kita kunci keberhasilan dunia dan akhirat dengan cara membaca selawat kepada baginda Rasulullah. Kuncinya diberikan sama Allah ini, selawat baca ini selamat di dunia dan akhirat. Terbukti banyaknya hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan salawat kepada baginda Rasulullah. Sampai-sampai di dalam hadisnya dijelaskan, barang siapa yang bersalawat kepadamu ya Rasulullah, maka empat malaikat akan menjaga. Empat malaikat menjaga. Enak gak? Kita ada empat malaikat menjaga. Yang pertama, malaikat Israfil. Tahu kan malaikat Israfil? Tahu. Malaikat apa itu? Ini malaikat Israfil mengatakan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadamu sebanyak 10 kali setiap hari, maka aku akan sujud kepada Allah untuk memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang membaca salawat sebanyak 10 kali setiap hari, dan aku tidak akan angkat kepalaku itu kecuali Allah telah ampunin dosanya itu orang. Yang kedua, malaikat Izrail. Tahu kan malaikat Izrail? Tahu? Tahu? Sampai sini. Tahu kan? Tahu? Udah pernah ketemu belum? Mau ketemu kan? Subhanallah. Kali kalau sampai sini gak mau. Ini perempuan. Mau ketemu kan? Gak mau? Subhanallah. Itulah hebatnya malaikat Izrail. Kita tahu namanya, tahu tugasnya, belum ketemu, enggak, belakangan Habib
juga nggak mau. Kalau kiai-kiai aja nggak ada yang mau duluan, monggo. Kali murid-murid mau duluan. Hah? Yang di sana pojok, kalau mau duluan nggak apa-apa. Anda belakangan nggak apa-apa, rebo kan ya. Itulah hebatnya malaikat Israfil. Sampai-sampai di dalam kitab Zakat Ibn Akbar, Syaikh Rahman bin Ahmad Al-Baddi dijelaskan pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Izrail, malaikat maut dengan bentuk aslinya, kemudian Allah perintahkan itu malaikat untuk terbang mengelilingi seluruh para malaikat, dan malaikat yang lain diperintahkan oleh Allah untuk melihat kebesarannya malaikat maut. Seketika itu pula itu seluruh malaikat jatuh pingsan. Gak lama, 1000 tahun. Ini anda gak heran kalau ente gak mau, pada yang itu gak mau melihat anda malaikat aja pingsan 1000 tahun. Gimana kita? Luar biasa itu. Mujawara aja juga gak berani. Jenderal gak berani, raja aja gak berani. Itulah kehebatan malaikat Israfil. Karena itu kita harus persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Untuk menghadapi kematian. Jangan kita tenang-tenang menghadapi dunia ini. Santai. Di dalam kitab Nasihat Jumat, Sayyidina Abu Bakar pernah berkata, Mandakhalal kubur bila amal, siapa yang masuk ke dalam kubur bila amal, enggak bawa tuh amal baiknya dia. Amal baik dia enggak bawa. Datang hadir maulid gini enggak mau. Soal ke rumah guru enggak mau. Bakti sama guru enggak mau. Bakti sama orang tua enggak mau. Yang dibawa amal buruk aja. Sebanyak 10 kali setiap hari, maka aku akan mencabut nyawanya itu orang seperti aku mencabut nyawanya para anbiya, para nabi. Halus, enggak terasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Enak enggak tuh dicabut nyawa enggak berasa? Tahu enggak rasanya dicabut nyawa? Kali ada yang pernah mati, hidup lagi? Hah? Ada enggak di sini? Gak ada, jangan coba-coba mau mati terus hidup lagi. Kita mati beneran, gak hidup-hidup. Dicabut nyawa itu bagaikan orang yang dimasukin besi berduri ke dalam tubuh kita, kemudian ditarik kembali. Bagaikan disambar 1000 petak. Itu pun ibarat, hanya perumpamaan yang sebenar-benarnya lebih dahsyat daripada itu semua dalam kematian. Nah itu, kita harus sering-sering ingat kematian. Jangan kita lalai dalam kehidupan kita. Kemudian malaikat Mikail mengatakan lagi kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, barang siapa yang membaca salawat 10 kali setiap hari, maka nanti aku akan memberikan air dari telaganya Abu Bakar, dari telagamu ya Rasulullah. Memberikan minum, kita dapat minum dari malaikat Mikail. Saat nanti di yaumil kiamat, kita di padang mahsyar, semua orang pada kehausan semuanya. Enggak ada yang dapat kecuali hanya orang-orang yang Allah pelihara, yaitu guru-guru kita, para kiai-kiai kita. Mereka lah panutan kita. Saat ini gak kelihatan emang. Saat ini gak kelihatan. Kalau kita sudah kembali, baru kita tahu makamnya guru-guru kita, keberkahan daripada guru-guru kita ini. Nanti ada yang diberikan air minum itu dari Rasulullah, ada yang dari para sahabat Nabi, ada yang dari para guru-guru kita. Dapat keistimewaan mereka dari Allah. Karena itu kita harus jaga akhlak kita, adab kita kepada guru-guru kita. Kita aturkan syafaat kita
Syafaat mereka itu untuk kita. Kalau Rasulullah diperbutkan syafaatnya, diperbutkan, tapi kalau kita punya guru, enak gak? Kita minta syafaatnya guru-guru kita, insya Allah. Kemudian Malaikat Jibril, Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, barang siapa yang membaca salawat 10 kali setiap hari, maka aku akan menuntun itu orang untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim dan kecepatanku seperti kecepatannya kira. Allahumma shalli ala Muhammad. Bayangkan Malaikat Jibril menuntun kita, gendong kita untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim. Tahu gak jembatan Siratal Mustaqim itu apa? Enggak tahu. Belum pernah ya? Oh, belum pernah. Sama. Kali ini bapak-bapak udah pernah? Udah pernah belum jembatan Siratal Mustaqim? Kalau jembatan kali sering ya? Jembatan Siratal Mustaqim tipis, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, yang apabila kaki kita menginjakkan, maka terbelahlah kaki kita. Jangan main-main. Ini jembatan Siratal Mustaqim itu tipisnya luar biasa, tajamnya luar biasa. Ada yang orang baru satu langkah, terbelah. Ada yang sudah sampai tengah, terbelah juga jatuh. Bahkan ada yang sudah hampir sampai dengan 2-3 langkah, nyemplung juga. Mungkin banyak amalnya, tapi untuk baca selawatan, gerah. Ogah, hadir maulid enggak mau. Disamain, Nabi sama dia sama. Nabi sama dia sama. Nah itu. Paham-paham semacam itu harus kita mengerti, jangan kita ikuti. Ikuti orang-orang tua kita. Orang yang membaca selawat itu baru salah satu keistimewaan. Masih banyak lagi. Bahkan di zaman Rasul ada satu orang Yahudi mengadu kepada Rasulullah, ya Muhammad, binatang piaraanku itu, unta itu dicuri oleh dia. Ditanya, kamu punya saksi? Ada. Ada 4 orang munafik diajukan. Kemudian orang yang dituduh ditanya sama Rasulullah, apa betul kamu mencuri binatang unta tersebut? Tidak ya Rasulullah, itu untaku ya Rasulullah. Kalau begitu kamu punya saksi? Tidak ya Rasulullah. Hukum zahir. Kamu enggak punya saksi berarti kamu salah. Sedangkan Yahudi punya saksi. Akhirnya ini orang terdiam. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku memohon kepadamu agar engkau mengajak bicara binatang ini, unta ini, agar engkau ajak bicara. Ini udah gak punya saksi, minta sama Rasulullah suruh ajak bicara binatang. Tapi Rasulullah dengan akhlaknya menerima. Baiklah, ditanya ini unta, hai unta, engkau sebenarnya milik siapa? Dijawab, bisa bicara ini unta, langsung menjawab kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, aku adalah untanya si fulan, sedangkan orang Yahudi itu pendusta ya Rasulullah, dan 4 saksi itu adalah orang pendusta ya Rasulullah. Kaget Rasulullah. Bertanyalah Rasulullah kepada orang ini, doa apa yang engkau baca sehingga unta ini dapat berbicara, dan aku melihat di pojok-pojokan gang-gang tersebut, aku melihat para malaikat mencatat pahala yang akan diberikan kepadamu sampai kelelahan, kecapean. Doa apa? Dijawab, ya Rasulullah, setelah aku berdoa, aku hanya membaca salawat kepadamu, ya Rasulullah. Dan setiap malam,
aku sebelum tidur aku selalu membaca salawat kepadamu sebanyak 10 kali. Di dalam kitab Ratibul Haddad Wirdul Lahim, di situ dicatatkan juga membaca salawat sebanyak 10 kali. Wirdul Lahim karena Ratibul Haddad kumpulan doa Rasul, di situ dicatatkan bacaan salawat sebanyak 10 kali. Bahkan di dalam kitab Ratibul Abtas juga ada membaca salawat sebanyak 10 kali. Jangan dikira orang membaca salawat itu tidak bisa mempunyai karamah. Itu buktinya. Orang yang sering membaca salawat, Allah pelihara, Allah selamatkan daripada fitnah. Bukan sekedar fitnah dunia, tapi juga fitnah akhirat. Karena itu kita perbanyaklah salawat kepada baginda Rasulullah. Biasakan diri kita ini membaca salawat kepada baginda Rasulullah. Dengan sering kita membaca salawat, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah dunia wal akhirat. Mudah-mudahan dengan acara semacam ini Allah berikan kita selalu taufik dan hidayahnya kepada kita. Allah berikan kemampuan diri kita menjadi hamba-hamba yang saleh dan saleha. Dan Allah selamatkan kita di dunia wal akhirat. Mudah-mudahan guru-guru kita juga kita doakan. Guru-guru kita ini sehat walafiat, panjang umur, berkah, dan kita bisa mengabdi kepada guru-guru kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.